Oke, langkah pertama adalah kamu turunkan dua widget di sini ya, satu dan di sini dua. Nah, kalau udah kamu turunkan gempa di sini ya. Kliknya pas di sana, dan untuk Grand Warden-nya terserah mau disetting apa, di sini udara kamu kasih skeleton langsung Warden Ting. Nah, seperti itu usahakan kena Tesla-nya juga ya, cuy. Kemudian kasih poison dan bloom witch-nya di sebelah kanan sana untuk matiin DC, kasih free spell. Nah, kalau sudah, taruh golem batu, kasih ratu dan gundamnya 3 biji bagian sini. Ini satu, witches-nya sini dua. Dan untuk sisanya nanti di bawah ini kita kasih ragi dulu, kita kasih invis, duanya taruh sini, dan untuk invis kedua kamu taruh lagi di wardennya. Dah. Nah, habis itu kamu tinggal nunggu aja nih sampai tuan halnya hancur. Nah, kalau udah kayak gini kan itu nanti untuk posisi clan castle-nya itu masih ada. Dan nanti kamu bisa ilangin aja supaya apa? Supaya nanti pasukan ratu dan gundam kalian itu bisa masuk ke dalam base. Jadi misalnya itu ada kondisi tertentu jadi mana gundamnya tuh udah mati duluan, jadi ya nggak apa-apa, kamu langsung aktifkan aja ability ratunya ketika dia sudah masuk di bagian sini. Ingat ya, untuk menghilangkan bagian CC, karena kalau nanti ratunya tuh bakalan ya muter sana kemari itu kan. Jadi ya udah gitu aja, simple banget kan. Jadi nanti kamu bakalan menyisakan 2 atau 3 spell invis ya, atau bahkan spell invisnya tuh nggak kepake sama sekali ya. Itu semua tergantung dari cara main kalian ya. Yang penting sih kalau dari gua ya rata aja bro.